Saya itu emang udah karakter pribadi saya seperti itu. Kata siapa? Kata saya! Terus Pak Jarwo, terus kata Bu Iis gimana? Lah kata Bu Iis, dia bilang, udah terusin aja. Maju terus, pantang mundur, katanya begitu. Halo semuanya, jangan lupa ya nongkrong di kafe sambil cari bintang yang cetar bareng sama Fania. Bukan cuma cari bintang aja loh, tapi banyak bintang-bintang bertaburan juga di kafe GMB. Ingat, Selasa sampai Minggu jam 9 malam. Eits, tapi subscribe dulu dong channel Kilau GMB MNC TV ya. Jangan lupa juga di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, selamat menonton. Saya itu joget sama Gea, umur langsung turun jadi 16 tahun. Ini Pak Jarwo? Iya. Oh, saya kira anak TK. Loh. Bapak ngapain sih kesini, Pak? Oh, ngapain pakai nanya lagi? Ya apa? Saya pengen curhat sama Gea. Apa sih Pak Jarwo curhat-curhat? Duduk sini. Saya pengen curhat sama kamu. Ya. Nah, saya ingin mendapatkan yang namanya cinta dari Umi Elvi. Cinta dari Umi Elvi? Iya benar. Gimana supaya saya dapat restu dari yang namanya Iis Dahlia, anaknya. Oh, emang kata Bu Iis gimana? Kata Bu Iis, kalau Pak Jarwo ingin mendapatkan Umi Elvi, ya harus yang namanya romantis kepada Umi Elvi gitu. Terus kata Pak Jarwo gimana? Oh oke, Iis, tenang aja. Saya itu emang udah karakter pribadi saya seperti itu. Kata siapa? Kata saya! Terus Pak Jarwo, terus kata Bu Iis gimana? Lah kata Bu Iis, dia bilang, udah terusin aja. Maju terus, pantang mundur, katanya begitu. Nah, terus kata Pak Jarwo gimana? Kata saya dari tadi begitu juga. Angel, angel. Dari tadi bolak-balik kata Bu Iis, kata Pak Jarwo. Udah gini aja Pak Jarwo, gue kasih saran. Mending Pak Jarwo nyamar aja, kok kayak gitu. Maksudnya nyamar? Iya, misalkan jadi artis favoritnya Bu Iis. Gimana? Kan biar masuk, bisa jadi masuk. Bener gak? Ah. Artis favorit Bu Iis coba itu. Coba duduknya agak miring, keenakan kameramen. Masuk. Iya, jadi kayak deh, gitu. Nih, lu lihat deh itu. Apa yang dilihat Pak Jarwo? Lu lihat.
Jadi gitu Pak Jarwo, menimpa. Muka gue di sini. Itu Pak Jarwo, Pak Jarwo mending nyamar aja. Jadi artis favorit Bu Iis. Siapa? Siapa ya Pak Jarwo? Kemarin itu Bu Iis nyanyi, oh King Nasar. King Nasar, ya King Nasar. Nasar? Iya. Deal. Sip. Benar ya? Ntar, gue kasih duit kalau gue berhasil mendapatkan si Umi Elvi. Pasti berhasil. Lu bantu terus ya, support. Pasti, pasti. Mantap. Jelas ya sudahlah biarlah. Aku bagimu apalah, kau juga bagiku apalah. Kita ini hanya apalah, kau dan aku apalah apalah. Apalah apalah bro. Cinta kita sungguh rumit, cinta kita sungguh susah. Ya. Ini saya udah pasang semua yang ada di sini, nih. Ya. Saya nggak mau lihat makhluk ini masuk ke dalam kafe kita. Oh, ini Pak Jarwo. Ya. Bu Iis tenang aja. Jangankan Pak Jarwo ya Bu Iis ya. Karena kemarin nih Bu, ada 4 nih preman aja nih masuk ke kafe ini nggak jadi masuk. Takut sama siapa? Ya karena kafenya tutup. Ya. Tenang aja ibu, jangankan Pak Jarwo. Iya, artis terkenal Ayu Ting Ting gak bisa masuk ke sini. Betul, Bu. Takut sama Gea juga. Bukan gitu, Bu Ika. Soalnya dia kesini salah alamat. Alamat palsu. Kayak judul lagu. Kayak judul lagu. Supaya Pak Jarwo nih gak masuk ke kafe kita nih. Lagian kenapa sih Pak Jarwo kok gak boleh masuk ya? Gak tahu aku juga. Kenapa ya? Kok bentukannya begini gak boleh masuk? Kenapa sih? Mungkin terlalu ganteng kali. Gantengnya kelewatan Pak Jarwo tuh. Bukan kelewatan Bu Ika. Apa? Ketuaan. Oh iya kalau itu. Stop. Sopo ini. Ini jangan jadi dorong-dorong. Nah, kayaknya tahu. Ini sarang gonggong apa yang dibawa-bawa? Sarang gonggong. Jambul, itu jambul ceritanya. Stop! Sebelum masuk ke kafe harus diperiksa pakai detektor. Ribet banget di sini pakai diperiksa pakai detektor. Ya, Bapak tidak boleh berkomentar karena Bapak belum kita scan. Kalau bunyi berarti Bapak harus dilepas karena berarti itu ada sesuatu di badan Bapak. Hah? Saya ini King Nasar tahu enggak? Enggak, bukan. Dah. Bapak bawa kambing. Gimana ngantongin? Coba, buka, buka. Berarti Bapak menyembunyikan sesuatu. Tadi Bu Ika, tadi dia bilang artis siapa Bu Ika? Nasar katanya. Nasar. Oh bukan ini mah. Coba siapa? Lihat dong. Dari bentuk rambutnya udah ketahuan. Tahu enggak? Siapa? Tau. Siapa? Giring Niji. Bukan. Giring Niji. Ayo. Ini. Coba lagi satu kali gaya lagi coba kasih tahu yang asyik. Kan kita udah
kerja sama di pasar. Kata siapa? Kata Syuyu. Gek? Iya, main. Enggak Bu Ica, ada apa-apa. Saya ini King Nasar, tahu enggak ini? Assalamualaikum. Ini saya sudah datang. Manajer yang paling menantang. Bawa kabar-kabarnya apa? Ini manusia kenapa? Kenapa? Siapa di sini pengamanan boleh pengamanan, tapi jangan bikin susah. Pak ribut amat sih, Pak. Bukan Bu Ika gak boleh kayak gitu, gini-gini tamu. Tahu, masukin Pak tangannya, Pak. Ayo masukin. Nah. Salah dong. Ini baru benar. Gak boleh, Pak Danang. Kena? Ini tamu terhormat. Halo, masa jalannya begini sih? Kebalik, salah Pak Danang. Masa gitu bajunya buka-buka. Udah. Ini mah sahabat aku, kalian kenapa sih? Ini belum perlu sensor, Pak Danang. Jangan buat suruh masuk dulu. Sini. Lagi. King. Tadi dikeroyok cewek-cewek ya, King? Iya. Ya ampun, King. Masa si Mika ngaco banget deh? Makanya itu. Iya kan. Pak Danang. Ini, emang ini siapa sih, Pak? Ini sahabat aku, King. Ya kan, King? King siapa? Ya. King Nasrul. Lagi ngobrak. King Nasar. King, masa lupa sih kalau setiap kita ketemu kan King pasti nyanyiin aku lagu. Oh. Pertambahan usia memang gak bisa dibohongin, King. Dia megang sound siapa sih?